Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Info Viral yang akan mempamerkan perkembangan terkini artis di dalam Malaysia maupun di luar negara. Info hari ini, gaun kawin tak muat masuk kereta. Sekuen Ambong terpaksa duduk belakang pickup. Umum mengetahui pelakon dan penyampai Chet Farsa baru saja mendirikan rumah tangga bersama Sakima Ambong pada 13 Julai lalu. Pada Sabtu lalu, majlis resepsi pasangan itu diadakan dan Sakin dilihat gaun menggunakan gaun kebayang warna putih. Manakala Kate menyangkutkan suit berwarna hitam. Menerusi satu perkongsian di IG, Sakin ada berkongsikan sekeping gambar di mana ia gambar pertama selepas mereka sah bergelar suami istri. Sakin turut berkongsikan momen lucu di mana ketika mahu pulang ke hotel selepas selesai majlis resepsi, gaun yang dipakai oleh tidak muat untuk masuk ke dalam kereta sehingga terpaksa duduk di belakang pickup. Foto pertama, bagaimanapun suami istri cerita dia lepas majlis resepsi semalam baju pengantin yang tak muat masuk kereta, jadi kami terpaksa duduk di belakang pickup sampai di hotel. Memori kurang sampai Pak Polis tanya napa duduk kat belakang. Driver kata baru kawin wedding gaun tak muat ke dalam kereta, tulisnya. Perkongsian Sakin itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang terhibur dan kisah tersebut serta mendoakan yang baik-baik buat pasangan itu.